Kediri itu yang spesial teman-teman, bupatinya itu adalah putra dari Bapak Pramono Anung ya. Kediri itu nantinya itu bakal punya bandara sendiri teman-teman. Kantor Bupati Kediri ya, sebelah kiri ini tadi. Loh, itu sudah ada gapuranya, cantik teman-teman ya. Kota Kediri, The Service City. Wow, kota pelayanan gitu ya maksudnya ya. Keren gitu ya anunya. Apa namanya itu? Ada gambar Garudanya itu tadi apa ya? Selamat datang di Kesatrian Yonmek 521 ya tadinya. Sebelah kiri ini teman-teman, Batalion Mekanik. Luar biasa ini kotanya Pak Pramono Anung ya. Ada pagoda. Itu kayaknya taman ini bermain ya. Suasana siang hari ini teman-teman ya, ini sekitar jam 3 ya di Kediri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ide Traveling. Nah, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat suasana terkini di seputaran kota Kediri itu seperti apa ya. Nanti saya mau muter atau lewat di sekitaran alun-alunnya Kediri juga. Oke, sebelum lanjut ke videonya, mari kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan dan yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan dan kelancaran. Dukung terus channel Ide Traveling ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, video perjalanan keliling di kota Kediri ya teman-teman ya. Saya awali dari sini. Ini saya berada di depannya Bulog Kediri. Ada di lampu merahnya ini, saya lurus saja. Adalah jalan apa ini ya namanya ya, kita cek dulu. Ada di jalan Erlangga namanya ternyata. Ini sebelah kiri ada SPBU. Oh, ada ini ya, perumahan Erlangga ya. Saya kok jadi inget Pak Erlangga Hartarto ya. Nah, Kediri itu yang spesial teman-teman, salah satu bupatinya itu adalah putra dari Bapak Pramono Anung ya, sekretaris kabinet ya teman-teman, menteri ya, Mensesnek sepertinya ya. Saya agak lupa teman-teman antara menteri sekretaris negara atau menteri sekretaris kabinet. Nantinya itu bakal punya bandara sendiri teman-teman, dan bandaranya itu salah satu yang mendanai adalah dari gudang garam, bosnya gudang garam ya teman-teman. Teman-teman, kita lanjut lurus ke Jalan Soekarno Hatta, Kota Kediri, Jawa Timur, teman-teman. Oh, sebelah kiri ada Pemkab ya, teman-teman ya, Pemerintah Kabupaten alias Kantor Bupati Kediri ya, sebelah kiri ini tadi. Nah, ini benar-benar di Kota Kediri ya, teman-teman ya, di sini itu. Nah, biasanya itu kalau kota itu ada Jalan Soekarno Hatta, itu biasanya pasti di tengah kota ya, itu ciri khas pokoknya. Di Ponorogo juga gitu soalnya teman-teman, Jalan Soekarno Hatta itu di tengah kota ya, tapi di Tuban itu enggak di tengah kota ya, di pinggir malah gitu. Pertigaan teman-teman, nanti saya ngambil belok ke kiri ya. Sebelah kiri ada Masjid Baitur Rahman, bagus banget.
Belok ke kiri di sini itu namanya adalah jalan apa ini, tulisannya ini jalan raya Pare Kediri ya, di sini masih di Soekarno Hatta ya. Oh, walaupun udah belok ternyata masih di jalan Soekarno Hatta teman-teman. Ternyata di sini tuh itu sudah ada gapuranya, cantik teman-teman ya. Kota Kediri The Service City, wow, kota pelayanan gitu ya maksudnya ya. Keren gitu ya anunya. Apa namanya itu? Ada gambar Garudanya, itu tadi apa ya? Selamat datang di Kesatrian Yonmek 521 ya biasanya. Sebelah kiri ini teman-teman, Batalion Mekanik. Nah, mungkin ada bapak-bapak tentara yang ada di sini menonton video ini. Tolong di subscribe channel Ibu Traveling nih ya bapak-bapak ya. Itu infonya ini teman-teman, kita harus benar-benar tertib lalu lintas ya. Lampunya merah teman-teman. Oke, sudah hijau teman-teman, kita lanjut lagi ya. Masih di Jalan Ahmad Yani loh, depan ini ternyata sudah ada tulisannya loh. Jalan Ahmad Yani. Ayam bakar spesial bumbu rujak. Oh, sebelah kiri tadi ya. Luar biasa ini kotanya Pak Pramono Anung ya. Ada pagoda. Itu kayaknya taman ini bermain ya. Nah, ini baru pertama kali ini saya kelakon akhirnya ke Kediri teman-teman. Vlog di Kediri ya, sekalian silaturahmi ini tadi. Sekalian jalan-jalan. Oke, depan ini saya ngambil belok ke kanan ya teman-teman ya. Mumpung lampunya juga hijau. Kita ngambil ya, kita ngambil jalur yang ke kanan ini. Oh, jalurnya satu arah ternyata di sini. Siap. Nah, sebenarnya saya tuh merencana teman-teman ya, kemarin tuh kepengen ke Lirboyo ya teman-teman, Kediri ya. Cuman kok waktunya ini nggak nutut sepertinya. Ini Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa di sini. Di sana tadi ada taman makam pahlawannya ya. Kediri Jawa Timur. Mungkin ada yang tahu makanan khas Kediri itu apa teman-teman? Warga Kediri silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Ada mie mapan, kayaknya legendaris ini. Suki stik. Oke. Harta pemenang, kok di sini tuh ada nama pemenang gitu ya? Itu apakah nama daerah atau nama apa? Mungkin ada yang tahu ya teman-teman. Saya baca waktu di simpang 5 Gumbel tadi tuh soalnya ada tulisan plangnya gitu ya, jalur ke arah pemenang gitu. Kok keren banget ya, jalur ke arah pemenang gitu. Gimana ya, ada Toga Mas. Oh, ini kayaknya toko buku ya, Toga Mas itu ya. Saingannya Gramedia teman-teman. Oh, Sinar Mas, ada Toga Mas, Sinar Mas, ada lagi apa ya, mas-mas. Food truck, nah, beras kencur. Wali Kota Kediri ya, itu tadi ada ini. Oke, kita lurus ya di jalur ini teman-teman. Oh, sebelah kiri ini ada Transmart Kediri di Jalan Hayam Wuruk ya teman-teman ya. Oh, saya itu kok nggak pernah ke Transmart, soalnya di Tuban nggak ada Transmart. Ternyata di depan ini ngelewatin rel kereta ya di sini tuh. Oke, kita masih lurus sedikit lagi, terus nanti kita ngambil jalur yang ke kiri ya. Oh, itu mungkin stasiunnya Kediri ya teman-teman ya.
masih di Jalan Hayam Wuruk Kota Kediri, teman-teman. Ini di depan ini ya, jalur kalau mau ke alun-alun itu belok ke kiri di sini. Depan ini. Oke. Boleh ya di sini ya. Nanti videonya saya akhiri di alun-alun aja ya, teman-teman ya. Belok kiri langsung. Cantik ternyata di sini, teman-teman, kotanya. Satu arah ya ini. Sudah lewat gitu ya, harus ini yang muter jadinya karena jalannya satu arah. Suasana siang hari ini, teman-teman ya, ini sekitar jam 3 ya di Kediri, teman-teman. Jalan Doho di sini itu ya. Doho itu nama apa ya, kerajaan atau nama raja ya, saya kurang apa dulu. Jalan Doho ya. Ini ada sebelah kiri ya, ini ada Grand Surya. Mungkin punyanya Udang Garam ya, mungkin namanya ini Surya. Terlihat teman-teman di depan itu Masjid Agungnya ya, yang menaranya tinggi banget itu. Masjid ya. Oh, ada di sini ada pertigaan ini ya, simpangan ini, mobil yang belok ke kiri dan belok dan lurus ya. Di Jalan Panglima Sudirman, Kota Kediri nih teman-teman. Platnya Kediri itu adalah AG. Kediri Tulungagung itu ya, AG ya. Parkirnya kok nyelodot gini. Wah, ini tadi baterainya habis, teman-teman, pas di alun-alun malahan ya. Oke, ini sudah kelewat dari alun-alun, teman-teman. Di sini itu Jalan Urip Sumoharjo ya, tadi pas di depannya alun-alun malah mati. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan video perjalanan keliling ya di Kota Kediri, Jawa Timur, teman-teman, tadi. Terus dukung channel Ide Traveling ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, teman-teman, agar channel ini terus berkembang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.